أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إخوان برحمة الله الحمد لله فلقي كتاب senantiasa dapat syukurnya kepada Allah pada pagi ini di dalam masa yang paling barakat, di dalam masa yang manusia senantiasa ada di kalangan manusia lalai, kadang-kadang mereka tidak sedar ataupun tak khabar, tak ledar, tidak dapat menyertai solatul jamaah yang menjadi kemuncak dan kemuliaan di dalam kehidupan kita hari-hari. Kerana Allah Ta'ala dah beri kebaikan pada masa fajar dan masa sebelum fajar dan masa fajar sehingga dijadikan dua rakaat sunat dan fajar pun lebih pada dunia dan isi-isi. Dan dunia kita nak kejar lepas pada naik matahari ini, dan manusia bertaburilah di permukaan bumi dan untuk hasil rusti, untuk hasil apa-apa harta dan sebagainya. Tetapi sebelum daripada kita nak memulakan kerja kita dan segala urusan-urusan keduniaan kita selepas pada naiknya matahari, Allah Ta'ala dah berikan orang-orang yang salihin, orang-orang yang sentiasa kasih kepada Allah dan Rasul, mereka dapat taufik Allah dan untuk mendirikan dua rakaat sunat. Dan maka Nabi kata khair min ad-dunya wa ma fiha, dan lebih baik pada dunia dan lebih baik pada isi-isi yang ada dalam dunia. Tidak ada dalam dunia ni kalau walaupun dia kaya sekalipun, dan ada beratus ribu juta bilion sekalipun, barisah kaya oleh dunia sekalipun, memanglah kekayaan itu tidak ada seseorang di kalangan mereka yang boleh milik dunia dan segala isi dunia. Tetapi orang yang paling kaya di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang dapat rakaat, dapat sujud hanya dengan guna masa 5 minit, 6 minit sahaja, tidak lebih daripada 5 minit, 10 minit sembahyang sunat. Itu adalah sembahyang sunat. Nah, kalaulah hak sunat itu lebih baik pada dunia dan isi-isi, maka semai fardu itu lebih besar sisi Allah Ta'ala lagi dan lebih bergana-gana di sisi Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah kita dapat berpagi di dalam semai berjamaah, lebih-lebih lagi solat fardu subuh ni. Nah, kerana orang yang semai jemaah dalam waktu subuh ni, Nabi jamin mereka itu duduk dalam zimmatillah, di dalam jaga Allah Subhanahu wa Taala dan sepanjang hari yang kita hidup ni insya-Allah Taala. Jadi di antara perkara yang mana viral di dalam sosial media lah dan dalam buka-buka dunia baru ni. Nah, dulu tak nak tahu cerita gapo, kita kena pergi kedai kopi dan kita kena dengar radio. Dan learning berita, segala berita tu dah datang. Dan setengah berita ada kebaikan, setengah berita ada tidak ada kebaikan. Itu di atas pilihan kita lah. Dan kalau kita nak kebaikan, maka kita dapat guna dan benda-benda dunia baru ni, alat-alat baru ni untuk sebar kebaikan. Sebagaimana learning, orang nak dengar tafsir Quran, nak dengar orang mengajar, dan nak tengok gapo, nak tengok surat gapo, nak tengok makalah gapo, nak tengok gapo dalam dunia ni, boleh buka. Dah boleh buka selepas daripada dia bukanya
Yang mana sama ada live show, sama ada hak taruh dalam tu, semua tu sudah ada direkod. Ya, ditaruh di dalam panggil tu alat-alat moden baru ni. Nah, dalam YouTube, dalam Facebook, dalam Instagram, gapo semua ni ada. Ya, kita nak ngaji tafsir waktu pagi di beberapa buah masjid yang ada live show dan mengajar tafsir. Kalau balasa kita tidak ada mengajar tafsir misalnya waktu pagi, dan maka boleh kita buka live show di mana-mana sahaja masjid, sama ada di jalan, di taning, di mana ada. Dan tempat-tempat yang istiqamah mengajar live show tentang tafsir Quran, mana berbagai-bagai ilmu yang Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita. Nah, beri kemudahan untuk kita cabar. Dan kalau zaman dahulu terpaksa kena, dan kalau hari Sabtu kena sewa kereta, dan kena bakat buah miok kuning aku tujuh, kena kita taning 100 kilo. Dan kelik mari pula 100 kilo sehari, sepang gelap. Dan tu satu kebaikan kelebihan di zaman itu. Bahkan itulah sepanggil satu keberkatan lah kita kira di zaman itu. Nah, tapi di zaman lain ini boleh jadi kurang dari segi keberkatan kerana kesusahan dan kepenatan itu kurang. Dan ya Allah Ta'ala nak bagi keberkatan ini apabila kita susah di dalam menuntut ilmu supaya. Dan tengok orang dulu-dulu menuntut ilmu dalam keadaan susah ni, dia ada keberkatan. Tetapi di zaman sekarang boleh jadi kerana kadang-kadang tidak ada kesusahan di dalam menuntut ilmu, maka di segi keberkatan itu dia kurang. Dah tak tubih hasil mana panggil, dah tak boh. Maka setengah daripada perkara yang dah heboh ni ialah golongan-golongan manusia yang mendakwa bahawa dia ni dari kalangan orang-orang yang diberi gelaran Al-Habib. Nah, Al-Habib ni comel lah makna. Dan panggilan-panggilan ni dah bukan panggilan yang asal daripada di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Memanglah mereka itu adalah Habibullah dan sahabat Nabi dan orang-orang tabi'in ini. Memanglah mereka ini termasyhur orang-orang yang kasih kepada Allah dan Rasul. Sayyidina Umar sendiri dan pernah cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sadialah engkaulah paling orang yang aku kasih wahai Rasulullah. Dan tetapi illa nafsi malaka diriku, maka diriku kasih kau ni lebih pada anak, lebih pada isteri, lebih pada segala-gala hal tu, tetapi diriku. Maka nabi rakyat pada Umar, bukan lagi ya Umar, nah bukan lagi ya Umar, dan hatta sehingga mu kasih pada aku ni, nah ahabba ilai, dan terlebih kasih pada segala-gala yang aku milik ni, dan hatta nafsi sehingga diri aku al-ana ya Umar. Maka kalaulah perasaan kasih cinta mana data hasil daripada perasaan tidak hasil daripada perbuatan, dan mana hasil kasih kepada Rasulullah ni bukan semata-mata hasil sebutan ataupun gelaran, dan tetapi hasil kasih yang keluar tu baik daripada amalan dan gerak-geri seseorang itu. Dan memanglah manusia, semua manusia di dunia ni, dan mereka semua tu dakwa cinta dan kasih kepada Nabi. Dan sehingga orang lebih-lebih lagi galangan manusia yang suka melakukan benda-benda bid'ah atas dakwa cinta dan kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasul. Kalaulah dan Allah Ta'ala dan beri kebebasan atau Nabi kita beri kebebasan kepada manusia yang kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasul, boleh dia ikut nak buat segala rupa bentuk kasih mengikut kehendak dia. Dan tidak mengikut kehendak Allah, tidak mengikut kehendak Rasul, atau tidak mengikut perintah Allah dan tidak mengikut perintah Rasul, dan agama ni kacau. Kerana manusia dia fikir macam-macam. Dan macam-macam pemikiran manusia tu bentuk kasih dia kepada Allah, kasih kepada Rasul. Memanglah kasih kepada Allah Rasul ni, kasih kepada Rasul, kasih kepada Allah menjadi satu kewajipan yang besar dan terhadap kita orang beriman. Lawazim iman dia panggil. Dan kelazimnya iman ni tidak sempurna apabila tidak kasih kepada Allah dan Rasul. Sebab itulah apabila ada orang yang mengatakan dia ni adalah kekasih Allah dan kekasih Rasul, dan lebih-lebih lagi di kalangan orang-orang yang mengatakan dia ni
kuterone dan nasak dan sapah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberi satu gelaran dalam dunia ni, terkenal dengan gelaran Al-Habib. Al-Habib ni kalimah hub, mana kalimah kasih lah. Jadi kalau bila orang yang panggil piko gelaran Habib dalam dunia ni, juta manusia lah. Nah, di Hadramau, di Yameh, dan keterangan yang Yameh tu mari pindah, mari duduk di Pulau Jawa, mari duduk di Indonesia. Dah masa-masa yang mereka dah musafir dan hijrah daripada negeri Yameh, mari sebarkan Islam, maka mereka itu juga diberi gelaran Al-Habib. Dah, nah, kerana mereka memiliki keturunan daripada asal anak cucu Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya walaupun keturunan dari segi keturunan ni, siapa sahaja boleh, kerana keturunan ni bukan pilihan. Bukan kita yang dapat memilih keturunan. Dan bukan kita nak pilih beranak keturunan orang ni, dan kita nak bakar ni, tidak. Ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi dan kemuliaan dan dari keturunan masing-masing. Tapi kemuliaan dan ketinggian keturunan dan tidak ada nilai sisi Allah Taala. Dan keturunan walaupun Nabi SAW dan Ahli Bait memanglah ada apa kemuliaan yang tertentu yang Allah Taala bagi daripada Nabi dan Ahli Bait. Dan kalau kita tengok Ahli Bait daripada penafsiran para ulama, bukan hanya tertentu kepada dan keluarga Ali atau keluarga Fatimah sahaja yang masuk dalam Ahli Bait. Dan lain lagi Al Ja'far, Al Abbas, Al Uqayl, lain-lain juga masuk dalam Ahli Bait. Tetapi di zaman kita ni hanya dua keturunan yang dakwa, kata mereka inilah golongan manusia yang lebih kasih dah kepada Allah, kepada Nabi kita SAW. Terutama keturunan yang mari daripada Al-Hasan atau digelarkan Al-Hasani, Al-Husaini, Al-Hasani dah. Dan kedua golongan Al-Husain. Golongan Al-Husain atau dinamakan golongan Al-Husaini dan sebagainya. Dan satu kelompok tu jadi Syiah tu. Dan kelompok Syiah semua mereka mendakwa bahawa mereka ini daripada golongan Husain. Dan mereka sangat membesarkan Sayyidina Husain dan cucu Nabi, adik kepada Al-Hasan. Dan Sayyidina Husain dan anak Sayyidina Fatimah dan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhumah. Dan mereka ini mendakwa, dan mendakwa macam-macam, dan timbulnya satu pegangan dan satu akidah yang bercanggah dengan pegangan dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, membesarkan para ketua mereka, besarkan golongan-golongan apa ni, pemimpin-pemimpin mereka, a'imah mereka, sehingga menganggap dan pemimpin mereka ini menjadi setara dengan Nabi Maksum. Selama mana tak keluarnya Imam Mahdi dan Imam yang kedua belah dan hak nusuk dalam gua tu, selama itulah para-para imam dia dan dapat gelar imam dan maksumnya daripada segala dosa dan mesti puja dan sebagainya, sehingga mengangkat setengah-setengah golongnya sampai kepada darajat Nabi dan setengah-setengah golongnya sampai kepada darajat uluhiyah ketuhannya. Itu dan penyesatan yang dibawakan oleh golongan Rafidah atau golongan Syiah sehingga tersebarnya pada dunia di zaman kita. Dan yang kedua, golongan Sufiyah. Golongan Sufiyah juga ada dari kalangan yang mereka mendakwa keturunan Nabi, yang membawa pegangan-pegangan dan akidah yang bercanggah dengan larangan dan ajaran Nabi SAW. Benar jelas sekali golongan Sufiyah ini yang kita boleh tengok ialah mereka sangat membesarkan kubur. Dan golongan besar kubur. Lebih-lebih lagi kubur-kubur yang diberi gelaran kubur wali mereka. Dan semua itu kita tengok dalam hadis sahih Nabi SAW. Dan larai bakar, larai bina atas kubur, larai hias kubur, dan larai tu, larai pasal api colok, macam-macam Nabi larai. Kerana orang Yahudi dahulu mereka sesat disebabkan mereka membesarkan kubur anbiya'ihim masajida. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Kerana mereka mengambil kubur para-para nabi mereka sebagai tempat sujud.
lewat masjid dan sebagainya. Maka golongan inilah yang sekarang ni duk sabar di rumah kita. Golongan yang akan membawa kita kepada besar kubur. Maka kita ada dah alamat-alamat lah ni. Alamat bina kubur besar. Dah wak bina wak molat. Dah kubur kena duk wak teduh, tak boleh duk. Panah. Dia kata panah lah. Kalau kata wak bina ni dia panah kan. Wak perabung, wak rumah lah kita kata. Wak rumah. Itu adalah bercanggah dengan ajaran Nabi. Kita tengok dalam kitab fiqh. Dah mazhab Syafi'i sendiri pun masalah bina dah kubur ni dia larang. Tapi di mana tok guru kita, ulama, bapa-bapa kita yang mendakwa dia ni berpegang dengan mazhab Syafi'i. Tapi apa yang ada tertulis dalam kitab Imam Syafi'i sekarang ni mulai timbul di rumah kita. Jadi tahap permulaan tu tahap permulaan bina, buat bina anak kubur. Dah, pada bina kubur perhimpunan tahun ni. Hari mati perhimpunan. Bukan sekadar perhimpunan tahun ni, maka boleh hadis setiap hari Jumaat. Mereka akan adanya baca di kubur, buat isi kubur dan sebagainya. Dan lama kelamaan apabila benda ni tidak diingkar oleh ulama kita, tidak diingkar oleh orang-orang yang ada ilmu, dia akan tersebar benda ni. Lebih lagi kerana datangnya golongan Al-Habib, golongan yang dakwa kata dia ni Habib, keturunan Rasulullah, dan inilah pesan netok dia, inilah amal netok dia yang ajar pada dia. Dia besar kubur. Saya ingat sampai satu zaman boleh jadi pergi minta kubur. Dah minta kubur. Memanglah Nabi ni suruh kita ziarah kubur. Ala fazuruha. Nabi suruh ziarah kubur. Tidak larang menziarah kubur. Bahkan ziarah kubur menjadi satu amalan mendekati kita dengan Allah untuk mengingatkan kepada mati. Tapi Nabi kita larang membina kubur, besar kubur, hias kubur dan mengambil kubur sebagai tempat beribadat. Ini jelas pada hadis Nabi. Dan seseorang yang mendakwa dia cucu Rasulullah, dan dia ni keturunan Rasulullah, maka dia tu berhak membawa ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Kena berperan dengan segala rupa. Sebab dulu, mudah-mudah kita datang misalnya, kita pergi wak tanah misalnya. Tanah tak ada cenduk ni. Dan kadang-kadang masuklah tanah orang. Okay. Kadang-kadang dia cenduk tak ada pesak cenduk misalnya. Dan pergi wak rumah dah naik masuklah tanah orang. Okay. Dan tanah-tanah tu ayat orang cenduk. Kita nak wak lah ke mana? Kita masuklah tanah demo. Kadang-kadang dia tuai tak jauh, nak katak. Walaupun buat bersama mana pun katak. Dah, kerana bukan cenduk kita. Dah, kita cenduk kita setara ni. Kita buat, boleh ada buat dengan sebab kita tak tahu. Tak apalah, kalau tak tahu tu kan. Tapi kalau buat dan kerana kita tahu, zalim apa lagi? Supa juga kita dengan agama ni. Dah, apabila ada cenduk cerak agama, ada dasar, dah, ada apa panggil, ada hadis yang sahih, dah lari. Satu hadis daripada apa ni sahabat yang riwayat tentang Nabi SAW ni hattakan Sayyidina Ali dah suruh dia berutuh wala qabran musyrifa illa sawait, dah tidak tinggal kubur hok bina kubur buat bina di atas kubur sehingga suruh Sayyidina Ali ni putuh jadi sama belakang. Dah pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Tapi orang yang bina-bina kubur ini yang mendakwa bahawasa bina air yang dia buat ni yang mari pada keturunan Ali sendiri. Dan dakwa kata keturunan Hasan dan Husain, keturunan Sayyidina Ali. Sedangkan Nabi SAW pesan kepada Ali suruh pergi butuh kubur. Tapi keturun dakwa air cucu, dakwa tadi cucu Sayyidina Ali ni mari besar kubur. Jadi kalau kita tengok tak serupa dengan pesan Nabi kepada Sayyidina Ali suruh pergi butuh. Dan mu jangan tinggal walaupun satu kubur yang ada bina air illa sawait. Dan ada ma'alim, ada tempat-tempat alamat manusia dok besar selain pada Allah Ta'ala mungkin buta. Tapi zaman sekarang mulai mari. Dan mulai mari dan ada dah timbul dah. Dan ada dah mulai-mulai. Dan tu panggil satu bahaya yang jerak masuk. Semata-mata mendakwa kata dia tu Habib. Dia tu keturunan anak cucu Nabi. Maka apa yang dia raya, apa dia kata, apa yang dia bawa, apa zikir, apa dia bui adalah hak tu lah kita kena pakai. Ajar selawat. Walaupun dalam selawat tu ada kalimah-kalimah yang membawa kepada syirik. Minta pertolongan ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama huwa indak. Laqad dhaqat hilati.
adrikni ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Minta pada Nabi, so Nabi tolong. Istighatha, isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, usah. Dan apabila kita berpegang dengan ajaran-ajaran yang dibawa, kadang-kadang orang kita dia suka, dan orang Melayu kita dia suka amalan tak terima daripada mimpi. Ha, ia berasa kata kelang, dan berasa kata berkat ni apabila mimpi ni, dan aku mimpi jumpa dengan Nabi, Nabi ajar ni kalimah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku panggil satu pendusta yang besar terhadap Nabi. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajar sahabat dia, kalau daripada mulut dia, dia tak pernah ajar kalimah lafaz Sayyidina. Dia kerana lafaz Sayyidina ni timbulnya lepas pada Nabi mati. Dari kalangan lepas pada tabi'in baru timbul orang-orang mulai baru sebut wi kalimah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan zaman Rasulullah, zaman sahabat, sahabat tak sebut dari lafaz-lafaz selawat dan sebagainya buah kalimah Sayyidina, kan Nabi tak ajar. Tetapi bukan maksud kata apabila lema tak buah kalimah Sayyidina maqam Rasulullah rendah, tak, ataupun Nabi itu lema tak meliakan Rasulullah, tidak. Mereka itu sangat memuliakan Nabi SAW, tapi kemuliaan itu bukan semata-mata daripada kalimah Sayyidina sahaja, tetapi kemuliaan daripada amalan yang mereka usaha ajar dan buat seperti mana ajar dan buatnya Nabi SAW. Walaupun tak ada tubik kalimah Sayyidina, tapi mereka itu memuliakan Nabi SAW. Tapi lepas pada itu, kerana di kalangan mereka juga panggil Sayyidina Maulana, maka setengah-setengah ulama kata tak apalah, Rasulullah lebih lagi daripada kita, maka kita beri gelaranlah kepada Nabi Allah, apa ni, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Bilal, Sayyidina tu, baru bubuh kalimah Sayyidina. Tapi mereka tak beringat lagi, dan gerik abang kata beringat lagi dalam lafal-lafal baca air yang bentuk ibadat khusus seperti selawat dalam semaya dan sebagainya. Dan hal tu mereka sangat jaga, dan tak say we bubuh walaupun tak ada salah, sebab apabila boleh buh kalimah Sayyidina, boleh buh kalimah Habibuna, Maulana, Imamuna, Qudwatuna, macam-macam Qaiduna. Apabila boleh buh kalimah Sayyidina, boleh buh belakang kalimah, segala kalimah yang memberi gelaran kepada Nabi SAW. Sehingga setengah mereka satu zaman, dalam azab pun usaha nak buh kalimah Sayyidina. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Lalu ada kalimah Sayyidina dalam, tapi dia tak boleh ubah dalam apa. Dalam ubah, dalam azasa ni tak boleh ubah kalimah Sayyidina, kan. Hak lain boleh ubah belakang selawat Allah SWT Muhammad. Tapi sebab apa dalam azan tak boleh, tak boleh tambah kalimah Sayyidina. Ada golongan mereka yang usaha nak tambah. Golongan Sufiah ni suka. Pak dia, dia tambah. Supaya Syiah nak tambah bel, kan. Asyhadu anna wali anna Ali wali Allah. Boh pula lepas pada Nabi, Ali tu wali Allah pula, tambah pula, kan. Tapi tak boleh buh. Kerana apa? Kerana azan ini didengari dari setiap zaman dan masa. Kerana tak ada orang bel bisik, ya. Orang bel ni suara derah belakang. Lepas tu penerima bel azan daripada zaman Rasulullah, dari setiap zaman, satu zaman tu duduk dengar lagu tu. Tak ada, tak ada pernah ada tambah kalimah. Disebabkan tak, sebab tu tak boleh nak tambah kalimah. Jadi apabila tambah kalimah, jadi satu kepelakan orang dengar. Mana tambah? Tapi golongan Syiah dia tambah dah. Kalau padah dia tu tambah. Lah ni ada orang suha nak tambah. Lah tak boleh tambah apa. Apabila dalam semaya kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh. Maka dalam bab apa tak boleh kata. Dah dalam semaya tu hak rukun, hak fardu. Dalam bab hak sunat yang kelimah. Ada orang usaha boleh hati ni. Sikit lagi akan timbulnya tambah. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Bab boleh hati. Apabila tidak ada seseorang yang berani untuk nak ingkar dan benar-benar mungkar, benar-benar bid'ah yang dibawa oleh golongan mereka ini, akan timbul tambah-tambah sama ada dari azan. Kita akan jumpa. Dan kalau kita tak bangun dan apa ni, memberi kefahaman kepada masyarakat, kepada kampung kita tentang bahaya yang dibawa oleh golongan mereka ini, dan kerana setahun kita tengok kopwa. Mainnya mereka pun kuat. Dan mereka ini datangnya bulan Rabiul Awal. Dia tak mari bulan lah. Dia mari bulan Rabiul Awal.
Tahun ni uyan ni mari habib ni, tahun ni habib ni. Belum datang habib yang tua besar lagi, habib yang besar sekali, yang orang mulia sekali di Yaman tak ada habib Umar ni. Al-Hafiz dia beri gelaran. Sehingga babo-babo mak kita royak atau mimpi. Lah habib Umar ni tak ada lah. Kalau orang nak tengok akhlak Rasulullah di dunia ni tengok habib Umar. Nah, kalau nak tengok muka jangok sepan Nabi, kita tengoklah Habib Ali Jaffri duduk di di Emirat. Dua ni cukup ya dalam dunia ni. Tengok fak dia dakwa atau dia pergi di Tarim ni, tak mimpi dengan Nabi. Nabi tak nak jumpa dia. Bahkan dia tak mimpi dengan Nabi. Biasa dia mimpi semua. Dia mahu mimpi dengan Nabi ni boleh jadi benda biasa. Dia berasa nak tengok Nabi, dia mimpi. Dia berasa nak jumpa Nabi, dia panggil Nabi. Dia nanti kena duduk bawah khamsang dia. Dia berasa nak panggil bila, dia boleh panggil Nabi ni. Allah, dahsyat golongan yang ini. Maka dia tubik dari Tarim, dia kata, baru mimpi dengan Nabi. Kau duduk di Tarim, tak mimpi Nabi. Tarim, dia panggil Tarim, Tarim lah. Bertubik pada Tarim, baru mimpi Nabi. Tanya, ya Rasulullah, kena kau masa aku duduk di Tarim, di Hadramah, tak mimpi mu ya Rasulullah. Nabi kata, mu tak payah mimpi jumpa aku lah. Kerana di Tarim tu ada Habib Umar dah, mu jumpa dia, supaya jumpa aku lah. Allah. Dah, jumpa dengan dia, supaya dengan jumpa aku, tak payah jumpa lah. Nah, mana mu pergi sana, mu dah jumpa dia Habib Umar ni. Aku dah, mana salah, supaya aku dah jumpa dengan dia, tak payah jumpa dengan aku dah lah. Ini satu pegangan yang dibawa oleh golongan mereka ini, masuk mu kita. Dah, urih lagu ni, buat kita dah, sengah-sengah golongan, buat kita dah panggil, mereka ceramah, bagi dia mengajar. Nah, jadi tak tahu, saya nak belok. Pegangan manhaj di dalam pengajaran memanglah manusia ni ada hak mengajar salah silap tu biasa-biasa dah. Salah silap adalah. Dah, tapi kena tengok manhaj gapo dia ajar. Dia pegangan macam mana dia ajar. Dia bawa masyarakat di mana. Dah, ini benda bahaya yang menjadi satu bahaya yang mulai masuk di kawasan rumah kita. Dan kita tengok panggil reaksi masyarakat lah. Panggil kita gerak masyarakat nak pergi ke arah tu di zaman kita ni. Dan mereka panggil kata bangga kerana setiap perhimpunan mereka dapat perhimpunan yang banyak. Allah dah beribu-ibu orang dalam majlis Maulidir Rasul, majlis perayaan Nabi, macam-macam perayaan Nabi. Satu ulama dia kata, Allah, dia teriak. Dia kata ummah di zaman ni adalah menjadi ummah yang buat perayaan pada hari Nabi mati. Dan ummah yang suka buat perayaan pada hari Nabi mati. Nabi mati 12 Rabiul Awal. Hak tu jelas di kalangan ulama, jelas di kalangan ahli-ahli sejarah, tidak ada khilaf di ahli sejarah. Tapi peranakan Rasulullah ada khilaf. Orang ni kata 49, kata 48, kata 412, macam-macam. Dah tak ada sepakatan di segi tarikh penetapan hari beranak Nabi SAW. Maka dia kata ummah di zaman ini, umat Islam di zaman ini buat perayaan hari mati Nabi SAW. Dan umat di zaman ini ramai buat perayaan pada awal tahun. Pada awal tahun perayaan Christmas, Merry Christmas. Umat Islam zaman ini berbagai negara Arab. Bila Christmas buat perayaan yang besar di Dubai. Nah, di Dubai di Tek Khalifah dan yang Syah Abah dia pergi semua. Nah, satu perayaan. Tetapi ummah di zaman ini mereka tidur pada malam Lailatul Qadar. Ramai di kalangan mereka yang tidak sedar malam Lailatul Qadar. Nah, ini satu benda yang berlaku terhadap umat di zaman kita. Nah, maka alhamdulillah lah. Nah, kita sikit sebanyak tu lebih faham dah benda-benda lagu ni. Nah, tetapi ramai lagi di kalangan saudara-saudara kita yang tidak ada kesedaran. Dan benda ni kalau kita kecil Allah setuh banyaklah, marah murih lah. Dan satu daripada benda lemah rakyat mudah-mudahan lemah ni golongan ni macam-macam tuduhan lah. Kalau tak setuju pun lah, buat ni buat Wahabi dan sebagainya. Dan sebenarnya siapa sahaja yang dakwah, tak ada apa dia nak dakwah keturunan Nabi, tak ada salah pun dakwah. Dia lah yang panggil apa nama yang ada masuliah dia lah, kewajipan dia. Kalau dakwah dia lah, tapi bukan mesti kemuliaan itu semata-mata dakwah kata jadi keturunan Nabi. Kita lihat kepada apa yang dia bawa. Ya, kalaulah bukan daripada keturunan Nabi pun, tapi dia bawa ajaran yang sebenar pada Rasulullah. Seperti mana para-para ulama di zaman dahulu pun
kebanyakan bukan daripada keturunan Nabi, ulama besar. Ya, hanya Imam Syafi'i rahimahullah tu pun daripada bukan keturunan hak dari turunan Nabi. Imam Syafi'i ini keturunan Al-Hashimi lah, dari Bani Hashim juga. Ha, bukan daripada keturunan Hasan Hussein dak. Orang panggil adalah keturunan dia tu, nasab dia berhubung dengan Nabi pada tok dia Hashim tu. Nah, tapi yang lain pada tu ada orang Kurdi, Imam Bukhari bukan orang Araksa. Nah, lain-lain ulama besar-besar bukan daripada keturunan Nabi, tetapi mereka diberi orang panggil kemuliaan kerana membawakan ajaran. Dia bukan semata-mata kata sebab dia mening ni dia pisah nak uri satu pegangan bahasa agama ini ialah kena terima daripada keturunan hak Nabi. Seperti mana Syiah yang kata agama kena pegang daripada riwayat ahli bait hak dia saja. Jadi nak pergi kot tu belakang. Dan jadi kalau buat uri pada hak lain bukan keturunan Nabi tak boleh terima lah. Jadi agama nak terima ajaran yang dibawa oleh keturunan hak Nabi ya. Ha, ini adalah satu manhaj yang salah lah, yang yang usaha nak uri, nak uri siapa pak kita. Dan kalau tidak ada kita bersuara, dan tidak ada ajaran, ada apa ni, dia akan tersebar benda ni, dan akhirnya kita ni nak pergi sejalan dengan golongan Syiah. Syiah dia pergi hadis-hadis riwayat hak mari daripada ahli bait. Kita pun apabila pergi hak ni kena pergilah jalan-jalan riwayat atau amalan yang dibawakan oleh keturunan dia ni. Walaupun keturunan ni nak bawa kita kepada besar kubur, so minta selain pada Allah, wali dan sebagainya. Dan sikit lagi nak ada ya gimana situ? Gi siapa pak tu lah belakang. Nah, Syiah Sofiah yang bawa di kubur ni ya golongan yang pegang tentang akidah Nur Muhammad belakang ni. Jadi Nabi ni bukan daripada manusia biasa, bukan daripada golongan yang Allah Ta'ala cipta daripada seperti manusia biasa. Bahkan Allah Ta'ala cipta Nabi daripada Nur Allah, daripada cahaya Tuhan sendiri. Sebelum Allah Ta'ala nak buat makhluk, Allah Ta'ala buat Nur Muhammad dah. Ha, ni bahaya akidah Nur Muhammad. Dan mana ni wahai akidah ni? Ulama kita dulu berat, tak terima. Tapi akhir-akhir ni boleh diterima, boleh ni hadir. Dan sebab Al-Fi kata pun, dia ajar akidah Nur Muhammad, golongan Habib Mari Nur Muhammad pun ulama kita pun duduk sekali belakang. Jadi boleh hadir, boleh terima. Boleh zaman ni. Dan Allah Alam. Dulu tak terima kerana hadis ni hadis mokok. Tapi lelah ni terima boleh, boleh hadir. Allah lah. Itu satu kedahsyatan lah. Perkara yang dibawa oleh golongan ni. Dan apabila orang petua ulama kita sendiri dan orang-orang ada kuasa, tak ada siapa yang berani tumpik memberi penerangan benda ni, dan masyarakat kita akan bahaya. Dia setahun kopsa, dia akan besar semua. Tahun ni besar, setahun ni boleh diharapkan tu lebih besar pada ni lagi. Dan itulah kita masing-masing jagalah. Dan kita bukan kata benci pada orang tu orang ni, dan bukan benci kerana peribadi, kerana orang tidak. Tapi apabila membawa manhaj tak betul dengan ahli sunnah wal jamaah, tak betul dengan manhaj Quran dan hadis, dan kita mesti sorok, dan mesti rayak dan kesalahan kesilapan, dan supaya umat Islam di sini tidak tertipu oleh golongan mereka ini, insyaAllah ta'ala. Dah. Terus sekadar itulah pada pagi ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.